Halo teman-teman, jumpa lagi nih bareng kakak di channel Kereta Ponik. Teman-teman, kakak sudah menyiapkan banyak kereta loh. Wah, keren pasti. Kakak sudah menyiapkan banyak kereta untuk balapan teman-teman. Kita adu siapa yang paling cepat ya. Oke, kita coba tes dulu si kereta Thomas warna biru ini teman-teman. Wah, mesinnya berjalan dengan baik, lancar, siap untuk balapan teman-teman. Mantap. Kita taruh di sini dulu ya. Kita coba tes dulu mesinnya si kereta Thomas warna merah ini teman-teman. Wow. Rodanya berputar. Mesinnya berarti lancar teman-teman, tidak ada hambatan. Berarti ini siap untuk kita adu buat balapan teman-teman. Kereta Thomas biru melawan kereta Thomas warna merah. Siapa yang akan menang ya teman-teman? Oh, lihat teman-teman. Kalau teman-teman kira-kira menebak siapa yang menang? Kalau kakak sih ya si warna merah. Oke. Karena kakak suka warna merah. Oke, siapa yang cepat? Ayo kita lihat siapa yang paling cepat. Si kereta Thomas biru atau kereta Thomas merah? Lululululul. Kereta Thomas merah kok malah keluar jalur teman-teman. Waduh, malah anjlok teman-teman. Widih, kereta Thomas biru ternyata pemenangnya. Oke, kita coba tes lagi. Adu balapan kereta Thomas biru melawan kereta LRT Jakarta teman-teman. Mantap teman-teman. Kira-kira apakah kereta Thomas biru masih memimpin, masih bisa menang, atau malah kereta LRT-nya yang jadi juara teman-teman? Wah, penasaran kan? Semoga saja kereta Thomas tetap menang. Oke, kita lihat. Di sini ada adik Tegar sama adik Eko yang akan menjalankan kereta Thomas-nya. Ya teman-teman, kira-kira siapa yang paling cepat? Ayo Thomas. Loh. Wah, mulai keluar jalur. Ayo Thomas, kau pasti bisa. Ayo Thomas, Thomas memimpin. Loh, disusul kereta LRT Jakarta. Wah, pepetan, salip-salipan. Tapi siapa yang menang? Wih, kereta LRT memimpin. Kereta Thomas menyusul. Teman-teman, widih, ternyata kereta LRT-nya yang menang teman-teman. Kereta Thomas kalah teman-teman. Wah, mantap. Kereta LRT memang pas dengan julukannya kereta jet, kereta super cepat. Wih, keren. Oke, kita coba lagi. Karena kereta Thomas sudah gugur, kita akan coba kereta LRT ini melawan kereta Rail King warna hitam teman-teman. Kira-kira apakah kereta LRT ini masih menang atau malah kereta Rail King-nya yang menjadi juaranya teman-teman? Wah, penasaran kan? Lihat teman-teman, kereta LRT-nya sama kereta Rail King-nya sudah siap memasuki arena balapan teman-teman. Kira-kira siapa yang jadi juaranya teman-teman? Oke, kita coba tes. Kali ini kereta LRT akan dijalankan oleh adik Tegar dan kereta Rail King akan dijalankan oleh adik Rico. Siapa yang paling cepat? Ayo kita mulai. Lihat teman-teman, siapa yang paling cepat? Ayo Rail King. Wih, keluar jalur. Rail King mulai keluar jalur. Waduh. Hati-hati. Wih, anjlok nyungsep ternyata teman-teman. Kereta LRT-nya tetap menjadi juara. Mantap. Kereta putih LRT menjadi juaranya teman-teman. Wih, juara bertani, dua kali menang berturut-turut teman-teman. Waduh, malah ada heli. Jangan dimakan heli. Wah. Oke, terakhir kita akan coba tes kereta LRT ini melawan kereta Rail King Super Gold teman-teman. Widih, mantap teman-teman. Oke, lihat. Kereta Rail King Super Gold ini akan melawan kereta LRT Jakarta teman-teman. Siapa yang paling cepat? Dia yang paling juara. Ini adalah final teman-teman. Kira-kira siapa yang paling cepat ya? Apakah kereta LRT 3 kali menang berturut-turut atau malah dikalahkan oleh kereta Rail King Super Gold ini? Oke, kereta LRT masih dijalankan oleh adik Tegar, kereta Rail King Gold dijalankan oleh adik Eko. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo cepat. Wayo, ayo Rail King. Wih, LRT
LRT melaju dengan cepat, teman-teman. Wah, kereta rel kingnya. Waduh, waduh. Kalah jauh, teman-teman. Waduh, waduh. Malah anjlok lagi, teman-teman. Wih, nyungsep, teman-teman. Kereta rel kingnya nyungsep, teman-teman. Juaranya adalah si Tegar. Karena dia telah menjalankan kereta LRT Jakarta ini. Oke, ini hadiahnya bagi para pemenang, teman-teman. Juara satu berhak untuk memilih mainan yang dia inginkan. Oke, kakak Tegar sudah menjadi juara satu. Dia berhak untuk memilih mainannya. Ayo pilih, Tegar. Pilih mainan yang mana yang kamu suka. Oke, kakak adik Tegar ternyata memilih mainan mobil monster truk merah. Adik Eko, juara dua, memilih mainan woi, eskavator. Ada juara tiga, adik Riko memilih dinosaurus. Seri, selamat bagi para pemenang. Kalian adalah juaranya. Ayo mainkan!